Teti Manulo, ini sekarang kita ada di Cafe Permata, lagi setelah latihan ya, tadi sudah ada babak pertama dalam latihan. Nah, kita nanti tanggal 26 Juli, hari Minggu besok nih, bersama teman-teman saya, sesama seniman, akan live streaming. Kita berikan dulu acara kita Sound From Heart, dengan harapan juga acara ini untuk teman-teman sesama seniman donasi di mana pada masa pandemi ini tentu dampaknya banyak sekali, dan kami ingin menjadi sama-sama mengajak teman-teman sama semuanya untuk kita dalam keadaan tempat juga. Pengisi acaranya saya sendiri, Teti Manulo, ada itu yang ganteng-ganteng, Andre Stakiro, ada Angel Voice, Rila, dengan pemain keyboardnya Sitorus, pemain saksofonnya itu saya Hendro Galinggi, dan MC kita yang luar biasa Razino Simamor. Kita akan bernyanyi bersama, bernostalgia. Ya, Horas, Bapak Ibu, Amal, Ito, Arifin, Nambun, Amung Buru, semuanya bisa berada dunia ini. Jangan lupa saksikan kami pada live streaming Sound From Heart hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Stay healthy and stay happy. Terserah kak, kalau di sana ada tempat taruhnya nggak? Ya udah kalau. Banyak banget pokoknya. Lihat nih, aku beresin nih sampai madu. Ini madu.
di tangan kananmu. Terus ada kue. Nah. Tukang cemil, tukang ngemil. Protokol kesehatannya harus kita siapin masker sampai satu kardus. Oh. Nanti aja kali ya ini ya. Ini kita mau latihan persiapan live malam ini. Harus tetap latihan biar nanti performnya bagus dan cek soundnya juga. Ini baru nyampe di permata kafe. Ini udah nyampe ya. Makan dulu. Selamat sore semuanya. Makan yang enak. Aku belum. Halo, ih keren itu Benny, kita latihan ya. Iya, sama sih. Ini sama temanku tim kreatif Erik RWB lagi makan. Aku bilang nanti gimana kalau kakak gendut ini kelihatan agak nangis. Live streaming di Facebook Teti Manurung, Goodwill Andes Tapak Pahan, dan YouTube Permata Production. Kita di sini ada di Permata Cafe yang keren, soundnya keren. Ini ada MC kita. Nah ini ada Angel Boy. Guys, ya, itu Santi Mano. Ada Hendro. Nanti dengan saksofon mautnya. Nah ini yang lagi makeup ada Fanny. Sampai dulu. Ya. Kita saya habis latihan tadi biasa sesuai umur lupa semua teksnya padahal lagu sendiri lupa. Nah itu pelajaran buat saya bahwa pertama kali seharusnya kita prioritaskan membawa lagu. Oke. Jadi rambutnya masih kayak kriwil-kriwil seperti ini, nanti ditancap. Abis ini mau makan dulu, udah disiapin makanannya, enak-enak banget. Oke. Selamat menyaksikan. Hey!
Mau naik ya? Terima kasih dulu tadi penampilan perdana live streaming kami di malam hari ini. Baik, untuk kali ini kita akan hadirkan dulu satu bintang kita yang satu ini, kalian kami yang cantik sekali, masih cantik juga sih ini. Sudah lama tidak muncul di dunia belantika bermusikan ini, tapi hari ini malam ini datang khusus untuk membantu kami para juniornya di malam ini. Akan menampilkan suara terbaiknya di malam hari ini. Baik, langsung kita sambut dari Teti Manduru. Hari untuk kita di malam ini. Selamat malam untuk semuanya yang ada bergabung di live. Istirahat dulu ya. Di luar itu kan ini. Kembali kita akan menunjukkan dulu satu. Kekurangan aku
Senin. Kembali tadi sebagai penyanyi, besok kembali menjadi ASN yang baik. Harus apa lagi mendengar arahan dari Bapak Wali Kota Bekasi dan yang lain menjalankan keseimbangan antara dunia musik dan dunia kerja. Yuk, selamat beristirahat. Dah. Kita juga bingung nih, nyiapin minum, makan.